Halo guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku nak unboxing Transformers seperti yang ada kat depan ni. Okay, so kat depan ni aku ada beli 4 kotak Transformers. Yang ni adalah untuk Galaxy version. Dan yang special ni untuk Transformers ni, sebabnya aku tengok dekat belakang ni. Ni kat sini kan. Dia ada bagi tahulah apa je robot yang ada kat sini. Dan yang paling penting ni, secret figure 1/36. Maksudnya kalau korang beli 36 kotak, chances untuk dapat secret figure ni hanya satu. Dan yang ni pun antara yang aku hunting juga ni, Optimus Prime. Kalau beli 36 kotak hanya ada 3 saja Optimus Prime. So dekat sini lah dia punya apa ni, chances je. Okay, so ini dia. So yang ni aku beli dekat Toys R Us tau. Harga je pun agak keras sikit lah, dalam RM30 lah satu kotak ni. Dan kotak je aku suka lah, sebab aku tengok kat sini lah. Aku suka tengok Optimus Prime ni, cantik. Dan ni daripada apa, Hasbro lah. Dia memang original, genuine lah. Okay, ni kotak depan ya. Dan kotak tepi tu, sisi tepi ni ada antagonis ya, Megatron. Memang cantik. Dan ni tepi ni ada holographic Optimus Prime. Memang lawa. Memang lawa ya, holographic ya. Dan kat tepi ni ada dia punya apa ni, karakter-karakter untuk Transformers ni. Dan ni kotak atas, ni item ni dah berabuk sikit, so mungkin dia dah lama. Tapi aku tengok ni baru lagi tau, dia pada tahun 2023, tahun lepas. Tengok ada tak dia bagi tahu dia punya tahun ke. Okay, tak ada. Let's see version. Tapi aku kaji, aku tengok dekat YouTube dia tahun lepas punya ni. So jomlah kita unboxing, harap-harapnya dapatlah secret figure. Tak apa, Optimus Prime lah. Dapat Optimus Prime pun aku rasa dah okey dah. Okay, so jomlah kita unboxing. Tapi sebelum tu lah, korang yang baru jumpa aku punya channel, jangan lupa untuk subscribe aku punya channel. Dan tekan tombol notifikasi lah, supaya tak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okay, so jom kita unboxing. Okay guys, so untuk kotak pertama aku pilih yang ni lah, Optimus Prime ni lah. So jom kita tengok dapat apa. So untuk maklumat korang, benda ni sebenarnya dia macam blok tau. So kita kena pasang-pasang je lah. So ni kotak ni aku dah buka dah, dia punya solotip. Tapi memang dia agak keras sikit lah, sebab dia ada gam kan kat dalam ni. So aku nak try kopik. Nampak tu dia ada gam. Nampak ada gam. Oh koyak, alamak. Gam dia agak kuat sikit tau. Okay, so kita dah buka untuk kotak pertama. Okay, so kita koyakkan. So kita kena koyakkan dia punya kotak ni. Dan dia punya gam ni aku tak tahu lah dia gam macam mana. Memang susah betul nak buka. Okay. So kalau korang tengok kat dalam kotak ni, dia ada gambar lagi tau. Ini dinosaur, yang ni ada robot dia. So dan item ni dia memang dah seal kat dalam silver bag ni. So kita kena keluarkan lah. Okay, so kita keluarkan. Dan ini ada manual book. Manual book. Okay, so jap, kamera aku ni aku kena set up ke bawah. So baru nampak dia punya item yang terdapat ni lah dekat dalam kotak Transformers ni. So first kali kita dapat manual book. Okay, so ni manual book ni aku tengok ni ada cara-cara pasangan dia. Dan aku tengok kat sini dia ada step-step dia. So aku rasa yang ni kita dapat Optimus Prime. So kita punya kotak pertama. Tapi tengok kat sini tak juga tau. Dan kat sini ada dia punya. Dia ada macam-macam lah. So aku ingatkan kalau dapat gambar Optimus Prime, dapat Optimus Prime. Tapi benda ni sebab secret dan so kita tak tahu lah dapat apa. So kotak ni aku kena susun balik lah kotak ni. So ni kotak pertama. Kotak pertama yang dah buka kita letak sini. Okay, so jom kita buka packaging ni. Harap-harap dapat lah secret figure. Okay, so manual book ni aku tengok, aku tunjukkan ke orang dulu lah ni cara-cara pasangan dia. Ni ada cara-cara pasangan tangan, kepala dia, badan dia. Dan kat belakang ni ada robot-robot lain lah. Dia punya weapon dia. Okay, so jom kita buka ini. Inilah yang penting sebenarnya, nak tahu kita dapat apa kan. So harap kita dapatlah yang best-best. Okey, so kita buka, bismillahirrahmanirrahim. So kita koyak. Kita keluarkan. So ni ada
base dia. Ada punya base, yang ni ada tangan-tangan dia. Ha, ini ada tangan. Dan ni ada join dia lah, dia punya connector dia. Ha, so ini item pertama dan ni dia item kedua. Ha, so barang-barangnya dekat dalam ni, so kita kena koyakkan lah. Okay, so ni kita keluarkan. Okay, so untuk item pertama kita tengok dapat apa. So kalau aku tengok kat sini ada macam kereta punya pintu. So ni aku rasa aku dapat yang ni lah. Aku rasa aku dapat yang antara yang ini tak pun yang ni, antara dua ni, antara Blue Streak ataupun Prowl. So takpelah, kita tak ada rezeki lagi nak dapat Optimus Prime. So jomlah kita pasang. So untuk yang pasang ni aku akan cut dah aku punya video. So kita akan pasang secara cepat.
Okay guys, so robot pertama dah siap. So kita dapat yang ini ya. Tadi yang masuk kotak pertama kita dapat blue streak ataupun yang ini ya. Ini dapat blue streak. So kita ada lagi 3 kotak. So mungkin aku akan cepatkan video aku lah supaya senang untuk korang nak tengok lah. So jomlah kita buka kotak-kotak seterusnya. Okay, so ini kotak yang kotak kedua aku dah keluarkan siap-siap. So kita nak buka lah. Aku akan buka yang ni ya. Harap janganlah dapat sama. Tak syok lah untuk kalau dapat sama kan. So aku rasa kita dapat lain lah. So aku keluarkan. So untuk robot kedua. So ini dia. Dan kalau aku tengok kat sini, tengok dekat pintu je ni ada tulisan polis. So aku rasa kita dapat yang ini. Kita dapat ini. Prowl. So jomlah kita pasang. So untuk pemasangan ni aku akan cutkan lah. Nanti dah siap baru aku akan buat tunjukkan kat video aku. Okay guys, so ni robot kedua yang kita dapat ni lah. So tadi kita ada dapat yang ini. Seterusnya kita dapat robot polis ni. So kita ada lagi 2 kotak kat belakang ni. So jomlah kita buka, kita tengok dapat robot apa. Okay, so aku ambil kotak yang ini lah. So jomlah kita tengok dapat apa. So aku harapkan dapat ni, dapat apa tu, Optimus Prime. Tapi memang susah juga rupanya nak dapat Optimus Prime dalam kotak Transformers Galaxy version ni. Banyak dapat je punya kawan-kawan ni. Kita tak dapat lagi. Megatron pun kita tak dapat lagi. So yang ni kita cubalah buka. Harap-harap dapat lah something. Okay, so kita buka. Okay, so ni aku dah keluarkan. So jomlah kita tengok dapat robot apa. So yang ni kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah dapat robot sama. So kalau aku tengok kat sini warna putih. Robot warna putih. Oh, so aku rasa yang ni aku tengok. Tadi aku ada nampak. Aku ada nampak something tadi. So kalau aku tengok kat sini ada nampak macam logo, macam logo macam robot hospital. So ni aku rasa aku dapat yang ni ya. So aku dapat yang ini. Ratchet ni. So kita masih belum dapat Optimus Prime. So jomlah kita pasang. Okay guys, so ni robot ketiga kita dapat ni. Kita dapat robot Ratchet. So ni dia pistol dia ada nampak macam efek api sikit lah kalau dia tertembak kan. So kita dah dapat 3 team Optimus Prime eh. So yang ini, ini dengan yang ini. So tinggal lagi 1 kotak. So jomlah kita buka. Harap-harap dapatlah something yang best untuk kotak terakhir ni. Okay guys, so kotak terakhir, jom kita buka. Kita tengok dapat apa. So harap-harap dapatlah Optimus Prime. Aku memang nak sangat Optimus Prime ni. So yang ni kita tengoklah. Ada tak rezeki kita untuk kotak yang ini. Oh, koyak je lah eh. Kita koyak. Kita tengok dapat apa. Okay, so kotak terakhir. Okay, so ini dia jatuh. Okay, so kotak terakhir. Kotak yang ni. Tak dapat samping yang lain eh. Janganlah dapat sama. Alah, aku rasa macam dapat sama. Alah, dapat sama lah guys. Kita dapat robot polis. Kita dapat yang ini. Ini kita dapat sama. Aduh, ini tak best ni dapat sama ni. Okay, so inilah dia hasil yang kita dapat tadi eh. Daripada 4 kotak. Ada dapat yang ini, ada dapat 2 sama. Okay, so 2 ni sama. Dan ada ni lah, robot polis dengan robot ambulans. So aku rasa itu saja video yang aku dapat kongsikan untuk unboxing kali ini. Terima kasih kerana tonton video aku sampai habis. Dan kita jumpa di next video.